ke sana. Temanku memberi isyarat, tuh di balik bukit sana banyak kijang. Wah, panen ke sana. Mari. Siapa, Adi? Siapa? Anggota gerombolan Naga Wulung, Kang Arum. Wah, pasti. Mereka itu mata-mata. Penjahat perampok itu. Saudara, ada perampok Naga Wulung. Mereka mau merampok desa kita. Mari cepat pulang. Mari, ayo. Ayo pulang. Selamatkan barang-barang kita yang di rumah. Ayo cepat, cepat. Kiamat tadi. Aduh, kiamat. Hantu-hantu itu tidak pernah tersentuh petugas keamanan negara. Mari kita lapor Pak Lurah, Kang. Segera mengirim utusan ke Madangkara. Baik. Parwan. Kalian langsung menghadap Tuanku Panglima Bernawa. Mohon bantuan pada malam ini juga. Desa kita dalam bahaya. Jangan buang-buang waktu. Awas, jangan sampai ketahuan. Kami berangkat, Pak Lurah. Sana. Hei, jangan diganggu. Kidarba, orang-orang Jamparing lapor ke Madangkara. Kita nggak usah panik. Kita lebih cepat dari prajurit-prajurit Madangkara. Jarak kita lebih dekat. Sedang dia harus rapat dan musyawarah dulu sebelum ambil keputusan. Tapi mereka akan langsung ke Panglima Bernawa. Hah? Kebetulan. Jangan lari. Kebetulan, aku ingin perang tanding dengan Banteng Madangkara yang diakul-akulkan itu. Kalau mereka datang sebelum urusan kita selesai, gunakan cara apa saja. Yang penting kita menang, kita perampok. Tidak terikat peraturan seperti orang-orang keraton itu. Kasih tahu temanmu. Cepat, baiki. Panglima Bernawa, aku harus bunuh dia. Supaya rakyat tidak percaya dengan dia. Rakyat tidak percaya dengan negerinya. Akulah yang berkuasa. Woi, ayo berangkat. Oh!
sepertinya melolong. Burung kulit, burung tuhu juga. Dewa maut. Dewa maut sudah singgah di Jamparing, menunggu penjahat laknat itu dibasmi prajurit Madangkara. Madangkara jauh, Kang. Dan perampok itu mungkin hanya di balik bukit itu. Mudah-mudahan keraton mengirim pasukan berkudanya. Lagi pula, biasanya perampok-perampok itu beraksi menjelang tengah malam. Katanya, perampok-perampok itu seperti siluman. Secepat itu datang, secepat itu pula pergi. Aku khawatir, Kang. Desa yang jadi sasarannya tak pernah utuh. Rumahnya, harta bendanya, penduduknya, dan perempuan-perempuan. Tidak peduli gadis atau yang sudah bersuami. Hidup ini sudah tersurat, Gayatri. Namun kita wajib berusaha, karena suratan itu merupakan rahasia alam milik yang kuasa. Oh, 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 oh